Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan menunjukkan filter air dari pipa PVC atau pipa paralon dengan ukuran atau diameter 8 inch. Nah, itu penampakannya ada di belakang saya. Filter ini baru selesai saya buat. Nanti kita akan melihat lebih dekat seperti apa bentuknya dan cara kerjanya. Nah, seperti ini ya sahabatku, bentuk dari filter air pipa paralon diameter 8 inch. Tingginya untuk pipanya sendiri itu 1 meter. Nah, setelah dipasang dop atau tutup di bagian atas dan bawah sampai dengan clean outnya yang warna hijau ini, tingginya menjadi kurang lebih 115 cm atau 1,15 meter. Nah, sedangkan cara kerjanya itu sama seperti dengan filter air yang juga saya buat, itu apa, yang ukuran 4 inch, ya, yang diameter 4 inch. Instalasi pipa, oke, dari samping biar kelihatan. Ya, instalasi pipa ini itu saya gunakan ukuran 3/4 inch. Berikut aksesoris seperti stop kran, T-nya, water mur, elbow-nya. Nah, itu ukuran 3/4 inch. Jadi kalau di tempat saya di Samarinda, itu untuk mendapatkan pipa ukuran segini 8 ini bisa dikatakan cukup susah ya. Dopnya ini juga susah juga untuk didapatkan. Oke, ini dop bawah. Kemudian untuk clean outnya, tutup dratnya bagian atas, itu kita akali ya. Kita akali karena yang apa namanya, clean outnya, tutup dratnya itu kalau 8 in enggak ada di Samarinda. Nah, akhirnya dop yang 8 ini kita lubangi, kita bor, kemudian kita kasih clean out atau tutup drat ini yang 3 inch ukurannya. Ini merek Rucika. Jadi untuk cara kerjanya seperti ini. Lubang bagian tengah ini yang sudah saya kasih water mur, ini adalah air masuk dialirkan dari tandon atau toren nih. Kemudian aliran air itu turun karena stop kran yang merah ini ketutup, maka air akan turun. Jadi sistem lambat ya yang kita gunakan pada filter air ini. Turun, kemudian air naik ke atas melewati media filter. Kemudian air setelah difilter melewati stop kran yang di atas. Nah, itu.
Nah, jika posisi kran itu sebaliknya, merah ini terbuka seperti ini, putih ini tertutup, kemudian yang merah ini terbuka, putih tertutup, maka ini adalah proses untuk membuang endapan. Nah, untuk air untuk backwash itu bisa apa namanya ya, dialiri dengan air yang bersih ya. Kalau misalkan terpaksa nggak ada air yang bersih, ya yes, mau nggak mau pakai air yang sama, air kotor yang untuk menurunkan endapan yang tertahan di bagian bawah. Nah, seperti itu. Kemudian media filter, di mana tabung filter ini sudah saya isi dengan media. Ini udah full media. Itu ada 5 jenis yang saya masukkan. Dari bawah itu ada pasir Malang 5 kilo. Kemudian saya tambahkan lagi pasir silika 5 kilo. Kemudian manganis 5 kilo. Kemudian zeolit 5 kilo. Karbon 5 kilo. Nah, di paling atas itu kita tambahkan lagi. Itu 5 kilo. Ya, campuran antara manganis dan zeolit. Jadi total media yang diperlukan untuk tabung filter ini 8 inti 1 meter itu kurang lebih 30 kilo. Itu. Ini udah full media ya. Kemudian untuk penyaring agar media tidak ikut larut di bagian atas dan bawah itu saya pasang strainer atau saringan itu. Demikian pula yang bawah, bentuknya sama seperti itu ya. Nah, ini sahabatku, untuk elbu atau keninya ini untuk bagian atas dan bawah itu nanti bisa menyesuaikan mau arah kemana. Makanya di filter air saya yang PVC 4 in yang baru itu, arah T-nya ini itu semua saya arahkan ke depan, atas, tengah, bawah tuh saya arahkan ke depan semua, agar nanti bisa menyesuaikan arah aliran air mau dikemanakan. Nah, ini belum saya lem ya. Nah, misalkan ke sana, ini tinggal diputer seperti ini. Ini belum saya lem. Nah, seperti ini. Nah, ini masalah arahnya. Kemudian kayak ini juga, set seperti ini. Nah, kalau sudah deal arahnya kemana, baru dilem. Nah, sebaiknya untuk air masuk input itu dipasang water mur. Tujuannya adalah ketika kita mau mengeluarkan media, mau mencuci atau mau mengganti, itu tidak perlu potong pipa. Jadi sudah kita pasang water mur. Nah, ini tinggal sambung pipa nantinya. Oke, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, kita telah tunjukkan filter air dari pipa PVC atau pipa paralon dengan tinggi 1 meter panjang pipanya. Setelah dipasang tutup atas dan bawah itu menjadi kurang lebih sekitar 115 cm. Diameter pipa 8 inch. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.